Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia bersama suami. Hai. Oke, hari ini kita mau OTW pulang ya, mudik dulu. Ini kita lagi Cirebon ya, lagi mau makan dulu dan ini masih pagi. Terus kita mau mudik ke Banjar ya. Banjar dulu. Mau ke rumah. Terus abis itu kita mau siap-siapin barang tuh karena kita mau pindahan ke Cirebon, karena kita kan udah kerja di sini ya, jadi stay di Cirebon untuk nggak tahu berapa bulan, berapa tahun. Ya, rencananya kita mau bawa barang-barang sih, karena kita udah punya tempat tinggal di sini. Jadi harus dilengkapi barang-barangnya gitu ya, seperti barang-barang rumah tangga lah, kayak gitu kan, lampu, pakaian yang banyak. Oke, ikutin terus kegiatan kami hari ini dan jangan lupa sebelum ke videonya tekan tombol like, comment, and subscribe biar kami makin semangat bikin konten-konten barunya. Nah, ini kita lagi nunggu dulu makan nih, mau makan dulu. Nah, oke guys, ini kita udah di Elove ya, karena kita naik kendaraan umum jadinya si motornya tuh disimpan aja gitu. Nah, oke, sekarang by the way, ini kita naik Elove-nya sampai Cikijing ya, dan setelah itu nanti bakalan dijemput sama si Dede atau adik aku namanya Dianik. Oke, dan seperti biasa ini aku sama suami ya, tapi suaminya di belakang dan seperti biasa selalu tidur. Dan itu lagi kayaknya lagi tibra banget tuh belakang. Oke, let's go out. Guys, alhamdulillah ini aku dan suami udah nyampe di Polsek Cikijing ya. Kita berhenti dulu di musolanya nih. Aduh. Nah, kita tadi berangkat dari Cirebon tuh jam 7, terus nyampe sini tuh jam 9:30. Jadi perjalanan sekitar 2 jam setengah. Dan sekarang ini kita lagi nunggu dulu adik aku si Diani, katanya mau nganterin ke Banjar buat bawa barang-barang kayak gitu. Jadi nanti kita diangkut pakai mobilnya si Diani. Oke, kita tunggu aja ya, mudah-mudahan cepet datang. Alhamdulillah kita udah di mobilnya si Dianik, dan si Dianik tadi udah ngejemput aku ya, dan ini langsung kita otw ke Banjar. Oke guys, I want to show you something. This is our university. Ini kampus tercinta aku dan suami, dan Ana Amalia juga pernah kuliah di sini bareng kita ya. Oke, dan di sini juga aku mau nunjukin kos-kosan aku nun di sebelah kiri itu. Welcome home, selamat datang di kota Banjar. Perjalanan dari Cirebon, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Banjar. Tetap sehat dan semangat badan. Nah guys, ini kita udah nyampe di Banjar sekitar pukul jam 2 tadi ya, cuman aku baru sempet ngetek video karena itu langsung beres-beres tuh banyak, ada si bapak. Nah, ini bapak mertua ini, Pak. Aduh, babalatak era. Era sini. Era. Siap-siap dulu. Di luar masih hujan, guys. Nunggu dulu reda baru kita ke Majalengka lagi. Nah, oke guys, ini dia jadi ya barang-barangnya. Aduh, lumayan banyak banget, kayak yang mau umroh dan masih berantakan banget, mohon maaf. Dan itu ada motor lagi ditaikin sama si AA dan juga adik aku tuh. Ini kenapa bawa motor dua? Karena nanti bisa dipakai sama aku juga buat ke kampus. Kalau aku misalkan udah offline, bisa bawa motor, terus si Ananjar juga bisa pakai motor gitu. Jadi hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga betah, guys. Nah, ini peralatan rumah tangga semua, lemari plastik. Kita bawanya yang simpel-simpel aja dulu, nanti gampang pulang lagi ke Banjar. Nah, oke guys, alhamdulillah ini kita udah beres. Tadi siap-siap udah, semua udah dimasukin ke mobil, dan ini kita mau langsung ke Majalengka buat rehat dulu di rumah mama, dan besok kita otw Cirebon lagi. Lagi bersama aku, alhamdulillah ini aku dan suami udah nyampe di Majalengka di rumah mama. Kemarin tuh datang ke rumah sekitar jam 10-an, dan ini banyak banget barang-barang tuh yang belum dimasukin ke mobil.
karena dari mobil yang kemarin mobil kolbak tuh nggak jadi dipakai ke Cirebon, jadi kita pakainya mobil yang satunya lagi gitu biar bisa dipakai buat tempat orang dan juga buat barang. Nah, jadi ini dia guys, barang-barangnya udah dipindahin ke mobil yang satunya karena biar banyak orang yang bisa ikut, jadi kita pindahin ke sini. Nah, oke, ini baru segini belum dimasukin ya, pakaian, terus magicom, kipas angin, masih banyak yang di luar, ntar dimasukin lagi. Dan ini si A, gimana A? Persiapannya udah berapa persen? Persiapan sudah 70%. 70% berarti 30% lagi ya? 30% lagi, pakaian, magicom, dan perintilan-perintilan lainnya, 80% lah. Nanti kita otw ke Cirebon ya sekitar jam satuan ya, sekarang masih jam setengah 10. Kita masih siap-siap dulu nih. Bismillah, semoga gak ada yang ketinggalan. Halo guys, kita lagi siap-siap nih, siap-siap buat berangkat ke Cirebon. Dan ini istri lagi beres-beres pakaian. Tuh, terang tuh. Tuh ada batik, ada kaos, ada celana, kemeja, semuanya. Iya, soalnya ini kan tadinya banyak banget tuh di keranjang. Tuh. Terus teh ini juga ada di apa tuh? Ada itu apa ya, ini tas namanya? Apa ya? Ya tas inilah ya, kayak gitu, carrier gitu. Nah, terus koper. Iya, koper. Nah, karena si mobilnya itu kecil kan, muatnya cuma sedikit, jadi kita di bongkar lagi dimasukin ke kresek. Iya, soalnya kalau pakai koper atau keranjang gini nih ngabisin ruang. Jadi dipilih-pilih lagi mana yang paling penting dan dimasukin ke kresek biar gak banyak ngabisin ruang gitu guys. By the way, ini tuh bukan hari keberapa kali ya Nen pindah-pindah rumah. Dari ya kedua dong. Kan atuh dari pas waktu SMA kan yang tuh udah merantau. Oh, SMA. Duh, 3 tahun, terus teh 4 tahun pas kuliah S1, terus 2 tahun pas waktu kuliah S2, terus sekarang masih 4. Merantau 5. Lagi. Astagfirullahaladzim. 5. Ini anak rantau bener nih, anak rantau nih. Perantau ulung. Udah berapa? 5 kali berarti 4 kali. 3 kali buat menuntut 4, ilmu. 7, iya, 2 kan? Buat pindahan rumah. 7 ditambah 2 tahun lagi berarti 9 tahun. Terus sekarang enggak tahu berapa tahun lah. Ya udahlah. Gimana nih? Mau lanjut beres, Neng? Iyalah, masukin ke sini. Kita lanjut beres, kita lanjut beres-beres dulu ya. Terus kita lihat action selanjutnya. By the way, mungkin ada yang nanya juga tuh, banyak yang nanya katanya. Apa? Terus rumah yang di Banjar gimana? Oh. Apa ditinggalin gitu aja atau dikontrakin atau dikasih ke siapa atau mungkin ada yang ngurus kayak gitu? Nah ya, banyak yang nanya kayak gitu. Jadi rumah yang di Banjar itu kita untuk ya, sementara kosongin waktu dulu. Tapi kita nyuruh lah satu orang satu minggu sekali buat ngeberesin rumah biar nggak balatak, terus biar rumahnya tuh terawat gitu loh aja. Iya, terawat. Jadi ya harus bisa mungkin harus nyuruh orang satu minggu sekali mah nggak apa-apa diberesin atau disapuin atau apa gitu. Nanti karena nanti kalau misalkan pas udah libur di Cirebon pasti itu kita pulang lagi ke Banjar kan. Iya. Gak mungkin selamanya di Cirebon. Jadi tempat berpulang guys rumah itu, kalau misalkan kontrakin ntar bingung ya pas mau pulang kampung ke Banjar kita mau nginep di mana gitu. Terus harus ikut ke rumah bapak mertua atau ke si Uwa kan nggak mungkin. Ya jadi untuk sementara waktu dikosongin dulu dan kita mencari tempat tinggal di Cirebon juga buat sementara waktu kayak gitu. Nggak tahu sampai kapan ya. Apa aja nih, nggak tahu sampai kapan tuh. Ini apa tuh? Nah, oh baju. Itu baju koko ya, lengan tanggung. Ini ada pilihan-pilihan Bella, jangan terlalu banyak dah. Nanti juga gampang kalau misalkan ada yang kurang tuh bisa pulang lagi ke Majalengka. Soalnya jarak dari Cirebon ke Majalengka iya, kan dekat. Seenggaknya yang gede-gede ya di bawah ya. Oh, yang gede-gede. Kalau yang di bawah ini ta. Ya bawa aja. Ya meni lobaan aja mah nu ieu bae teh dibawa, bae. Bawalah, itu kan buat temu kangen. Temu kangen.
semangatnya buat ketemu sama anak-anak family Cirebon. Aduh, harus semangat guys, semangat merantau di kota orang. Habis ini di kemana lagi ya? By the way, Najar udah pernah merantau ke berapa kota? Dari setelah ya dari seumur hidup. Seumur hidup. Ya nggak kemana-mana, paling ya jalan-jalan gitu, Jogja, Ciamis, Jakarta. Udah gitu doang. Kalau cuma 3 kali merantau. Iya, kalau banyak. Banyak mau jalan ke Ciamis, Yogyakarta 3 doang, sekarang Cirebon 4. Sekarang juga sama Cirebon. Ya, wah, aja mau ke Jakarta. Tapi kan Jakarta dari SMA, Najar. SMA kan ngekos tuh 3 tahun. Berarti kan bukan di kampung halaman, keluar kota. Terus kuliah S1 tadinya mau ke Bandung tapi karena enggak jadi. Oh no. Bandung ya udah akhirnya nih Ciamis 4 tahun. Terus setelah 4 tahun tuh di Jogja 2 tahun. Jauh kan? Sekarang di Cirebon. Deket lah. Nanti kemana lagi nih Najar? Kita rencana ke luar negeri. Doain aja guys, negeri, ya. Semoga bisa terwujud dan terlaksana. Amin. Yo terus ya tonton video kita, jangan bosan-bosan tonton sampai selesai. Ya semoga bisa ngasih inspirasi, inspirasi apa ya? Dan nggak ada yang bisa dicontoh. Ya seenggaknya ada hiburan lah ya, ya Najar. Ada hiburan sama semoga ada manfaatnya lah. Oke, lanjut lagi ya. Bye-bye, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke guys, sekarang kita udah siap, udah mau OTW ya. Tinggal nunggu adik aku si Nur apa Dianik. Nah, ini persiapannya nih udah selesai semua nih, bentar. Udah penuh kan? Udah penuh semua. Tinggal bismillah. Yuk. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi OTW ke Cirebon. Ini kita cuman berempat aja bareng Mama. Mama. Nah, halo. Sama adik, terus sama aku dan si A. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua di belakang ya, Beb. Halo. Nah, ini mah tukang tidur. Nanti 5 menit kemudian kalau diam langsung. Siap-siap. Suasana kampung nih, guys. Bagus pemandangannya, seger, masih sejuk tuh. Banyak rumah-rumah, pesawahan. Panas, pengap, banyak polusi. Kalau di kampung mah masih sejuk dan bersih. Mantap. Cuman kan tadi aku ngerekam jam 12.45, sekarang 12.47. Langsung keker. Sebentar lagi ngorok. 5 menit kemudian. Bener kan nih, baru ditinggal 10 menit udah langsung tibra. Assalamualaikum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Tuh ingetin guys. As-salatu khairum minan naum. Salat, salat, salat. Nah ini sih ya, megangin bantal yang dikasih aku nih. Empuk banget nih, dari tahun 2019 gak pernah lepek. Tuh, nyoy. Ini sama yang dikasih ay. Buat Ana Maliab dan Pak Emen juga nih. Belinya dari aku. Buat temen-temen yang mau order boleh. By the way, ini masih nyampe ke Cikijing ya. Baru nyampe ke Cikijing. Perjalanan masih jauh, sekitar 2 jam setengah lagi. Ini startnya dari Majalengka, dari rumah aku. Oke, bismillah, semoga sampai tujuan dengan selamat dan lancar. Nah, sepertinya ini mau hujan guys, dan ini kita lewat jalur Kuningan, jalan yang bulak belok. Jembatannya sungguh luar biasa. Ini namanya tanjakan Cipadung. Jalanan luar lewar kayak ular. Ini kayak di Cadas Pangeran Bandung nih. Tuh. Ini di daerah Tanjakan Padung tapi udah nggak kelihatan, kurang telat. Tuh.
bawahnya itu jurang tuh. Bismillah. Kalau lewat Kuningan tuh dari Majalengka ya, ini pasti ngelewatin jalan yang kayak Cadas Pangeran itu, namanya jalan apa tadi Mama? Tanjakan Padung. Tanjakan Padung. Guys, alhamdulillah ini kita udah nyampe di Cilimus Kuningan ya. Cilimus ini teh Ananjar ya. Nah, ini kita mau makan dulu tuh di RM apa ya, lupa. Yuk masuk aja. Ini pemandangannya yang super adem banget, yang selalu dirindukan oleh orang-orang dari dari manapun. Saya dulu kipis. Masya Allah indahnya ya. Tuh. Suasana yang selalu dirindukan nih. Apalagi yang tinggal di kota tuh, yang banyak polusi udara di mana-mana, pasti kangen banget dan pengen banget datang ke tempat kayak gini ya kan. Bakalan betah nih tinggal di sini kalau jadi orang Kuningan. Saya aja yang bukan orang Kuningan langsung betah nih lihat gunung, pemandangan hijau-hijau. Nah, oke guys, ini kita udah habis makan. Selesai makan. Minum. Selesai makan. Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi menuju Cirebon, sekitar 1 jaman. Guys, ini alhamdulillah kita udah nyampe di Cirebon. Dan ini mobilnya kita parkir di sini aja, mau pindahin barang-barang, yuk. By the way, mohon maaf ya. Nanti enggak bisa di video dan di sini banyak banget suara anjing. Enggak bisa di video karena mau langsung bawa barang. Ini Mama sama si Dede udah mau pulang nih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dadah. Waduh, nyepot. Okay, welcome home. Bismillah, kita mau masuk dulu, siap-siap. Okay guys, tadi Mama sama si Dianik udah pulang dan sekarang ini udah malam, jadi waktunya buat cari makan. Nah, aku sama si AA mau cari makannya di Algif aja, itu nama tempat kayak tempat makan buat stik kayak gitu-gitu. Nah, yuk langsung aja ikutin terus kegiatan aku sampai akhir. Nah, ini dia guys stiknya. Ini stik pertama yang pernah aku cobain di Cirebon dan rasanya enak banget. Dan pas waktu itu aku masih zaman-zaman ngejomblo dan zaman-zaman masih muda banget. Dan sekarang alhamdulillah setelah punya suami bisa kesini lagi. Oke guys, jadi itu dia vlog pindahan aku dan suami ke Cirebon ya, dan alhamdulillah sekarang kita udah punya tempat tinggal baru di Cirebon. Semoga kita betah. Doakan kami ya guys, semoga kita merantaunya betah dan mendapatkan pekerjaan yang barokah juga serta rezeki yang melimpah. Dan begitu juga buat teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, bahagia dan dilimpahkan rezeki yang berkecukupan. Oke, terima kasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. And see you again on my next video. Bye-bye.